Rangkaian penjurian dengan sistem jalur cepat atau fast track masih dihadapi 34 kontestan Miss Indonesia 2014. Dan tahap penjurian kali ini adalah talent show. Di sini para kontestan dituntut menunjukkan bakat terbaik yang mereka miliki, mulai dari seni tarik suara, tarian, hingga permainan alat musik. Finalis terbaik pada tahapan ini otomatis akan memperoleh tambahan poin yang sekaligus menjadi modal untuk melaju ke tahap selanjutnya. Siapakah yang berhak memperoleh gelar Miss Talent Show? Nantikan jawabannya di malam puncak final show Miss Indonesia 2014 pada 17 Februari 2014 mendatang hanya di RCTI. Saatnya semua mata tertuju padamu.